pernah ngobrol sama Nur ya? Pernah. Asli ya berarti? Asli. Cuman aku gak boleh disebutin namanya, itu ada orang masih. KKN di Desa Penari kini tengah tayang di bioskop. Sebelum itu, cerita KKN di Desa Penari sempat viral dari tweet Twitter akun Simple Man. Bahkan, penulis menyebut jika kisah tersebut diambil dari kisah nyata. Bahkan, pemeran Nur dalam film, Tisa Biani mengaku sudah pernah bertemu dengan karakter Nur sebenarnya. Hal ini terungkap dalam kanal YouTube Maya Al-Eldul TV. Lebih lanjut, Tisa Biani menyebut jika cerita itu memang nyata dan karakter yang ada di dalamnya juga asli. Lalu bagaimana cerita lengkap KKN di Desa Penari dalam postingan akun @simplem8137852523 versi Nur. Diketahui, dalam cerita yang disampaikan Simple Man dibuat dalam dua versi, yakni versi Widya dan versi Nur. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.